Terima kasih. Kejayaan yang dicapai ini ialah kerana usaha sama MITI, Kementerian Luar, seluruh jentera kerajaan. Itu betul, ya. Bukan sahaja ada satu dua kunjungan yang kita lakukan yang cuma menjadi pemangkin kepada perubahan dan peningkatan jumlah pelaburan. Kita akui bahawa Malaysia dapat tempat kerana politiknya stabil. Keduanya, dasar ekonomi madani itu jelas. Ada yang disebut clarity dasar-dasar. Pelabur sama ada domestik atau asing, bila dia nak datang, dia nak tengok jelas atau tidak. Jadi kita ada plan perindustrian yang jelas. Kita ada transisi tenaga dan transformasi digital, program security makanan. Jadi dia tahu sebelum bertemu kita beberapa kerangka kebijakan ekonomi yang telah kita jelaskan, ya. Kemudian tentu yang saya sebut tadi tentang kepantasan dan kecepatan kelulusan, kerana Malaysia ini ada tiga peringkat: federal, persekutuan, kemudian negeri, kemudian perbandaran. Selama ini beberapa teguran ialah kerana terlalu banyak kerana pentadbiran birokrasi. Dan ini kita jelaskan, kalau peringkat persekutuan, kita tumpukan satu agensi di MITI untuk menyelaraskan. Soal trade war Amerika-China itu ada kesan dia kerana menurunnya permintaan di negara China, terutama tahun lalu sedikit, dan ini mengesankan bagi negara yang ekspor ke negara China termasuk Malaysia. Tetapi kalau kita lihat umpamanya dasar luar Jerman, setelah pengalaman mereka dengan Rusia, dia perkenalkan dasar yang disebut de-risk. De-risk maknanya mengurangkan risiko negara Jerman daripada bergantung pada satu negara China, maka dia pilih negara lain. Dan Jerman setakat ini memilih Malaysia sebagai hub selain daripada ekspor dan perdagangan negara China. Jadi ini akan membantu kita. Sebab itu sudah lihat dalam beberapa bulan ini mendadak kehadiran MITI, menerima kehadiran menteri MITI, menerima kehadiran menteri-menteri perdagangan. Hampir kalau minggu ini dua, tiga menteri perdagangan luar negara yang datang untuk minta supaya dipercepatkan umpamanya FTA ataupun EU, FTA dengan EU, dan begitulah keadaan dia. Dan kita pun masih dapat pelawaan daripada kesungguhan daripada negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi dan UAE dan Qatar, yang dulu ada melabur tapi agak tahap yang lebih rendah. Peningkatan pelaburan dari Saudi, UAE dan Qatar, Saudi dengan UAE umpamanya, itu puluh kali ganda daripada apa yang mereka telah catat setahun sebelumnya. Sebab itu saya fikir kita perlu terus beri tumpuan ini dan berikan latihan seperti yang susulan daripada soalan awal daripada Kubang Pasu, kerana kelemahan kita ialah latihan matematik sains dan TVET dan kejuruteraan dan AI di peringkat yang tertinggi. Dan kita mampu lakukan kalau kita berikan tumpuan dan peruntukan tambahan sepenuhnya.